Girl band Cherrybell kini kembali eksis dengan jumlah personil baru 7 orang. Tapi lantaran sering gonta-ganti personil, girl band Cherrybell kabarnya mulai ditinggalkan para fansnya. Benarkah demikian? Iya, seperti yang dilihat sekarang, Cherrybell yang sekarang adalah Cherrybell dengan formasi yang terbaru. Kita lebih mengidentitaskan diri bahwa Cherrybell dari Indonesia, makanya look kita semuanya look Indonesia. Karena emang kita mendapatkan mereka dari hasil audisi dan kita tur ke 9 kota di Indonesia. Kalau yang kita yang lama bukan kesulitan, tapi kita di sini diharuskan untuk menjadi mentornya mereka. Dan itu sama sekali belum pernah kita hadapi sebelumnya ya, Novi ya. Tapi kemarin kita harus ngajarin mereka, ngajarin dance. Lebih ngasih tahu aja sih. Dan berbagi pengalaman kita yang sebelumnya kepada mereka. Apa? Kalau fans yang kabur, malah yang kita banyak tahu adalah fans-fans atau fanbase-fanbase yang lama udah yang udah mulai pada vakum, udah pada redup-redup, gak pernah aktif lagi media sosialnya. Sekarang mereka hidup kembali. Tiba-tiba jadi I'm Yours, tiba-tiba jadi Miftaholler, tiba-tiba jadi Tatanik gitu yang ya. Jadi makin banyak aja. Kalau yang baru mungkin dari segi latihannya, koreonya, karena kan Cherrybell ini kan menyanyi sambil menari kan. Jadi gimana caranya kita mengompakkan diri dari segi suara dan segi koreonya itu. Mudik, Lesti ajak Rido dan Rizky. Lihat videonya di Cumi Camp.